Disembuhkan itu masyarakat itu. Iya. Amit. Hah? Lu sampai malam-malam, Mas? Kapan? Sampai malu sampean. Kang sabar. Astagfirullahaladzim. Ini berita itu kan tangkem loh ini kene ya aneh. Kang burung tak por tak kamu mana ngotok. Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dati wa siri sari sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah utawi sekaya kepada puji iku lillahi kakungane Gusti Allah fil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Wa bihilmi Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat sehat ini bisa kita gunakan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena semua yang diberikan Allah, nikmat-nikmat dari Allah ini nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Mulut digunakan untuk berbicara apa, mata untuk melihat apa, telinga mendengarkan yang bagaimana, langkah kaki kemana, tangan memegang apa,
nafas digunakan untuk apa, hidup untuk bagaimana, itu semuanya nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Semoga saja kita bisa mempertanggungjawabkan hisabnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Opa, jadi kayak begini secara analogikanya itu, Pak. Kalau kita dikasih baju, ya kan? Contoh, Opa dikasih baju sama orang tuanya. Kalau baju yang dikasih orang tuanya ini Opa gunakan untuk beribadah, untuk ke pasar, untuk sholat, untuk silaturahmi. Ketika sampean gunakan bajunya ini di jalan yang diridai Allah, ini nanti pasti orang tuanya senang karena bajunya digunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau Opa itu dikasih sama orang tuanya baju terus buat keset, kira-kira orang tuanya mengasih lagi enggak? Enggak mau. Enggak akan mau lagi karena digunakan untuk hal yang baik. Begitu juga ketika kita mengatakan bersyukur kepada Allah. Kalau apa yang diberikan Allah ini kita gunakan di jalan Allah, kita enggak perlu minta, pasti akan dikasih lagi. Dan itu semuanya harus dilandasi dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Yang penting kita bagaimana istiqomah di dalam menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, supaya hati kita penuh mahabbah, rasa cinta kepada sesama, karena baginda Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk kita semuanya baik kepada sesama. Kalau hati kita penuh mahabbah, itu tandanya sudah masuk sholawat itu ke dalam hati kita, asrornya. Nggih, nggih, Opa, sekarang kita mau ke tempat seseorang yang kemarin datang ke pondok, terus tiba-tiba beliau itu sakit gitu. Beliau enggak ikut pengobatan, beliau enggak ikut rukiah, beliau enggak ikut apa-apa, datang itu hanya ingin membuktikan, karena beliau itu adalah salah satu orang yang ngefan atau subscribernya atau lovernya si pesulap merah. Beliau intinya ya penasaran dan juga menganggap kita itu melakukan penipuan. Ya enggak apa-apa, kita dianggap nipu. Cuman kan itu ya anggapan. Kalau memang saya nipu, kasusnya udah hampir 9 bulan yang lalu, hampir 1 tahun kalau benar-benar saya nipu, saya di penjara kan kayak gitu. Jadi ya namanya juga opini kayak gitu, ya enggak apa-apalah. Tapi saya tetap bersyukur, saya berterima kasih dengan siapapun lah itu, termasuk dengan si pesulap merah lah. Dengan adanya itu, mungkin ini adalah ujian dari Allah supaya kita melakukan sesuatu itu benar-benar karena Allah atau hanya karena manusia. Karena semuanya itu pasti ada hikmahnya. Yang jelas kita sekarang harus tetap berjuang, harus tetap berbuat baik, karena kebaikan itu intinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian kepada manusia. Alhamdulillah, yang penting kita terus berjuang dan terus mendoakan dan terus mengajak berselawat kepada saudara-saudara kita. Karena nuktahnya dunia ini semuanya dari Nur Muhammad. Adanya alam semesta ini karena adanya Nur Muhammad. Monggo kita berangkat bismillah dengan niat baik. Insyaallah semuanya akan ditolong oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Opa, saya minta untuk menjaga hatinya ya. Menjaga hati, karena setiap kebaikan itu pasti ada ujian. Jadi saya itu berkata menggunakan hati. Parah banyak suara warga. Ya, jadi gini Pak, saya berbicara pakai hati ya Pak ya. Jadi saya minta jenengan itu ditahan emosinya, jangan berbuat apa-apa. Ingat, kemenangan kita itu bukan karena kita itu jago berantem, tapi kemenangan kita itu ketika kita mampu mengalahkan diri kita sendiri. Karena musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Jaga hati, jangan mentang-mentang kita bisa, jangan mentang-mentang kita itu mampu, lalu kita lakukan. Ada kalanya kita harus diam, kita harus sabar, dan tetap kona'ah istiqomah di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang kita bisa lalu kita memukul, bukan. Menahan, ketika kita mampu menahan, apalagi menahan amarah, itu adalah contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Karena semua orang marah itu bisa, tapi menahan amarah tidak semua orang bisa. Semua orang bisa melakukan kekerasan, tapi bisa menahan dari kekerasan itu sangatlah bagus. Yeah. Orang yang sakti itu adalah orang yang sabar. Kesaktianmu adalah kesabaran. Kesabaran. Ngoten nggih. Musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Ngomong itu mudah, Pak. Tapi melakukannya tidak mudah. Angel. Nggih. Apa itu saya? Baik banyak orang, Bu. Eh. Namanya gudeg yang
menyebabkan adik saya sakit. Amit. Kesuntukan itu masyarakat itu. Amit. Harpe pin. Mas, apa? Mas. Sabar. Sampai malu sampean. Sabar. Orangnya sing gawe sakit. Loh, sampe napa tau tak? Repot mau obati. Sapa sing ngobati dek iki sapa? Sing ngobati dek iki sapa? Wis setor nyawa kene iki. Nahno sik saiki kok. Gawe koyo ngono kok. Ya Allah. Terus Mas. Astaga, apa bener Mas? Wingi nantang-nantang kon sak kersane jenengan nggih. Nyelokne warga Mas. Iya, lah sampean njaluk duit ora ira-ira, Allah. Ora ira piye? Wis wajar koyo ngono kuwi. Ya Allah. Sabar, Mas. Sampe gawe koyo ngono jare dhuwit prayo lumrah. Sing gawe sapa? Lah wujude dhek teko ndi kok? Sing gawe apa? Male lara ngono kae. Wujude pi memang dia datang ke tempat saya, tapi kayane alasan kok. Alah ora ngono, ngapusi wae. Masalahkan mesti kabeh. Iya, kalau saya ngapusi yang saya bohongi siapa? Kalau saya nipu yang saya tipu siapa? Loh, beliau itu enggak berobat ke saya loh. Suaminya itu datang ke tempat saya. Itu tiba-tiba sakit bukan karena terus gimana ceritanya? Terus ceritane piye lek gak ngono? Iki wong e modelnya iki aku siapa? Pas kejadian iki. Nantang-nantang ampun celok. Saya enggak nantang warga, enggak. Maksud saya itu kalau memang saya salah ya saya silakan dilaporkan. Loh, kalau genahe piye genahe? Gini nanti. Omong piye wong e? Masalahe wis Mas. Loh, sabar. Saya ya enggak apa-apa, saya pasrah, saya itu hidup dihidupkan sama Allah. Gini loh, Bapak, Kang Mas Doyo ini gitu loh. Ana ngono. Sabar, Bapak. Sapa? Tong, bisa timbang sikat dhewe iki. Allah. Astagfirullahaladzim. Nang payune. Aja macam-macam karo wong ngene awakmu, wis. Ayo arep ngomong ngaku lek aku salah. Ngomong. Aja wani macem-macem kowe arep wong. Macem-macem karo wong kene. Ya Allah, aku kan sabar ya Allah. Ya Allah. Mas. Apa? Gak seperti itu ceritane. Sampeyan kok momoro koyo ngene arep iki. Salah. Salah piye to? Aja belani wong salah. Bukti apa? Bukti nek sampeyan lemah koyo ngono, ya. Sampeyan segala sesuatu aja ndelok satu pihak to, Mas. Sampeyan harus lihat dua pihak. Dua pihak piye? Pak iki wis omong wis ditampa kok ngiwangi ya. Saksi. Ape mbela yo kowe. Mbela wong salah kowe. Apa? Ate ngomong apa awakmu? Nahno saiki piye njaluk iki? Ngeten lho, amit rin. Istighfar yen kok sarang astagfirullahalazim. Dadah istighfar. Engko syuting bareng. Mas. Mas. Beliau itu kemarin datang video, ke tempat saya. Video editan. Video editan ya. Mas. Editan piye to, Mas? Tak dituwi. Mas. Ada apa-apa. Wes, meneng awakmu enggak ngerti urusane. Meneng. Loh, wong aku sing ngono kono kok malah kono ku meneng. Ono piye? Iki saksine iki. Saksi piye? Macam-macam bukti. Meneng, rasa melu-melu. Timbang dimasa wong kene kowe melu. Kowe langsung mule. Kok pengen ora sombong. Ya Allah. Jelas ya, Jor.
ngeten lho, kula ngertos jenengan iku sedaya ini tiyang sae. Saya tahu jenengan itu tujuannya supaya orang itu enggak ketipu sama oknum dukun atau orang-orang yang sok sakti, yang sok hebat. Saya ngerti, sampean itu wong apik kabeh iku. Sampean enggak pengin dulur-dulure sampean, sampean enggak pengin warga negara ini tertipu dengan oknum-oknum dukun. Kula ngertos. Sampean tiyang sae, duwe kepedulian. Saya sangat niku. Cuman gini, permasalahan itu gini loh. Beliau itu kemarin datang ke tempat saya itu enggak berobat. Beliau itu datang ke saya juga enggak minum apa-apa. Beliau itu datang ke tempat saya itu hanya ingin membuktikan, hanya ingin mengetahui. Terus moro-moro tiba-tiba dia itu jatuh, sakit. Allah. Ini masih menjelaskan, Mas. Penjelasan apa? Jelas, no, Mas. Mas, apa? Sabar, Mas. Wong kene iki apik ya, Kang. Wong kene iki apik, tapi lawamu nyepelekne wong kene. Kabeh ndak trimo sak kampung. Iki sik durung sepiro iki, Sian. Nek omonganmu ki ya enggak bener. Sampai nantang-nantang warga ngono, sampai koyo ngene piye? Sing nantang sinten? Kae lho omong. Saksine kae omong. Kae yo wargane kene, ya. Ning sak pihak ta lho, Mas. Korbanmu iki. Sabar, Bapak. Samun, Mas. Ndak usah dilawan, ndak usah. Jadi ngeten lho, kula niku mboten, saya itu ndak nantang warga, ndak. Saya cuma bilang, kalau saya salah, silahkan saya dilaporkan. Kalau saya memang benar-benar nipu, saya pasti masuk penjara. Lho, sekarang orang itu nuduh saya, si pesulap merah itu kan nuduh saya, katanya saya nipu. Itu kan sudah 9 bulan yang lalu. Buktinya sampai sekarang mana? Yang katanya saya tipu mana? Kalau saya benar-benar nipu, saya sekarang sudah di penjara. Ada tak orang yang merasa saya rugikan yang melaporkan saya ke Polsek, Polres atau Polda? Enggak ada. Apa ngerti mau sogok? Mas jenengan mabuk nggih. Semabuk-mabuk sampe kagen canggung. Ora siki urusane wong kene. Wis, Pak. Ndak usah to. Meten sama awakmu meneng wae. Sampeyan iki rasa nuduh-nuduh mabuk. Iki lho urusanku karo si penipu iki lho. Lah. Sing penting urusane kae unsono sik. Amit, kula amit nyun sewu nyun ngapura kali panjenengan. Seumpamane kula bener-bener nipu, sampean tahu tak tipu ta? Sampeyan apa tak tahu? Aku enggak tahu. Iki lho korbane, iki lho saksine. Iki lho keluargane iki lho. Iki wargaku iki, wargane lara iki. Sampeyan tahu tak tipu? Ya orang tahu, tapi kenapa? Ya orang tahu, tapi kok sampean ngomong dadi saksi tahu tak tipu? Tapi video-video yang metu ning nganu kake. Lah apa video-video kan? Lah sapa sing tak tipu iki? Iki tukang nipu berita kok wong-wonge akeh, tukang nipu. Gudak. Eh Mas, saya ngodek kameraku ya. Aku, Kang. Aja sampe ngodek uangku ya. Sampe mbak aku. Lek sampean iku. Allah. Eh, kok jawaban gatot. Wes, saiki magur kakek ngomong tok ya ora ana buktine. Arep ngomong. Iki wilayahku iki. Allah. Terus, Mas. Mas, ngapunten. Nggih. Kabeh iku wonten turute. Kula tak jelasno, Mas. Jelas napa neh? Ayo, monggo lungo kabeh dijelasno. Lah iki ra iso jelasne apa neh kowe. Gini lho, gini lho, gini lho, gini lho. Segala sesuatu saiki aku takon nek kamen kabeh ono kene. Iki beritae tekan. Kan cangkem lho wene kene ya aneh. Kakak-kakak. Kok durung tak por cangkemmu meneng kok. Kakak. Kusan Mbak. Apa pengen koyo iki ya? Kang. Apa? Utawi ra ngerti apa-apa wis sampun kula nyuwun ngapura. Napa ya apa? Iya, apa neng iki? Iya, ngene wis. Aku njaluk ngapura karo sampean lek aku duwe salah. Ancen aku wong gak iso apa-apa. Aku dudu wong hebat, dudu wong sakti, aku gak iso apa-apa. Aku njaluk ngapura saiki sampean njaluk piye tak turuti ayo. Sampean sakit to kan, njaluk ditambani yo tak tambahno, njaluk ning rumah sakit yo ayo. Tapi ngomong sampean aja ngene iki. Aku ngene iki yo. Yo cek menungso kaya sampean to kan. Tapi yo cuma guru mbok tambani tok, yo ana dhuwit, wong sakne kae lho. Tak wae dhuwit. Tapi iki tolong dicolne sik. Ayo ngomong sing penak, ayo. Tolong. Bakal tak colne, tapi lek sampe we ngapusi piye ya? Ora. Aku bawa mobil kan ngarepe. Kon tak mobil kawan. Awakmu tak. Iya. Tambani. Iya, iya. Iki bisa ya kadut. Menengo kowe. Tambani karo kameraku. Saiki sing arep genahne sapa? Awakmu. Sing duwe buktine sapa? Iki ana video. Enek video. Ana videone. Ayo didelok bareng-bareng. Mbak iki sampean aja mana-mana sih, Mbak. Sampean iki yo kan ngene lho. Sampean iki iso diomong iki. Wong ngapusi yo. Sampean ngene lho. Aku koyo ngono iku, Mas. Kok aku gawe bojo koyo ngene piye to? Kok aku iso gawe bojo? Talene benggam layu, talene nek benggam layu. Kowe bakal tak culne, tapi iki talene ono.
Gulune tekan kene besar. Ora omong. Tanggung jawab ya aku iki. Kowe tanggung jawab lho ya tapi. Tak tanggung jawab. Paran ono. Ya Allah. Siap no pisan wit kono ya karo. Penjara masalah. Aku lek ruang ngene iki wis. Paran ono sak iki bakal tak uti. Ayo. Teman iki. Entama yo. Saiki cangkemmu tok sing iso ngomong. Ayo. Sabar, sabar, Pak. Sane, bentar Pak Slam. Kowe yo macam-macam karo wong kene, ya. Pak, sabar, Pak. Kesan ben puas ati. Kurang ajar. Mati. Kuwi ngene nantang-nantang ngono. Kok gletakno ae wis rasah mbok weli kok. Tunggu nang ngono. Jo sampe mlayu deh, ya. Halo. Ana video sing wingi sama. Ayo. Sampeyan ayo. Saiki coba iki. Nggih. Kang, Kang. Kang, sabar, sabar, sabar. Ayo. Iki lho, iki lho, iki lho. Iki lho. Budine di sini. Iki lho. Ayo. Sampeyan tinggalin videone opane kok. Monggo. Iki lho, Kang. Iki lho. Sampeyan ngapus terus aku ora keken ngomong. Pas ning kono enek videone. Nek RT ra milu lho iki mau ora ngerti lho. Napa ora mugo artimu bareng? Lah, asok. Lah aku mau rene ora niat aku ora. Kang, sabar Kang. Rene mau niatku mau ngarep. Nih sampe tingali ibuke. Tingali ibuke kok penting lihat ibuknya tok kok. Kita rene iki nyambangi ibuke niate apik, Kang. Lah ora iku ngapusi iku, Mas. Lho, Bu, pun ngoten lho, Bu. Oh, ibuke ambang ngaten. Ambang ngaten lho jenengan kan kula pun wingi pun mriki dhewe wingi. Ya, cakep. Iki lho Kang. Ayo Kang. Ya, sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Ayo didelok. Iki delok iki. Kita nang dron. Iki kan pertama kali teko. Ya, nemoni aku. Iki awakmu iki. Heeh. Sampe delok. Yo. Ibu aja dadi kompor, Bu, sing santai, Bu. Lah iku diedit Mas, iku editan iku Mas. Salaman. Bahkan disangoni. Mas. Ya, jangan lihat sendiri ya. Datang ke sini, datang daftar gratis, rukiah gratis, terapi gratis. Kalaupun ada yang bayar, kalaupun ada yang berikan kafaroh, itu hanya untuk yang beli madu sama untuk beli kunir. Ya. Ini peringatan. Itu pas belum jelas ini. Katanya bangga nggak percaya. Bangga nggak percaya. Yorat ya, yorat ya, metombo nggak berobat nggak apa gitu. Dan itu ke tempat saya itu membuktikan bukan untuk berobat. Iya, Mit. Jadi pulang sakit gitu loh. Kulon iki badhe sakit mau gawe-gawe. Ora, kulo Mas. Ngalon kok ning kono kok ngene. Gak ono ngombe sama kulo. Iki lho. Iki lho, iki lho. Ora, iki ora iki. Ora, ora ono apa-apa tiba-tiba tiba dhewe. Tiba-tiba dhewe delok santrine. Iki lho, iki lho, iki lho lengkap ya, Kang. Ku mang cuplikane, Kang. Lengkap ya, Kang. Ini delok, Kang. Kita itu di sini ya. Iya. Tapi yang menyehatkan itu Allah. Ya banyak kok contoh banyak. Aja sing kok kene, deloken sing pas jebloke ya. Heh jebloke. Ora mungkin lek jeblok dhewe. Niki lho nggih, pas deke. Deke ora mungkin lawan niku wong semono akeh kok jeblok dhewe iki. Gila 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 gila. Gila ya. Iki aman delok ya. Wis kenae. Ya. Mulai wis penak ta. Heh. Kae dhuwit. Heh. Disangoni. Heh. Sangoni. Santrimu sing ngono. Lah, sampe delok ana aku, Kang. Aku sing ngalang-alangi santri, Kang. Lah, iki ketutup aku. Ora, iki aku. Aku sing ganggangi. Masyaallah. Ora delok ora apa-apa, Dron. Mesti mbok apa-apa. Delok. Ora mungkin ngono.
Terus setelah itu ngapusi mas itu. Editan itu videonya. Wah, suruh. Kalau tiba ini lho. Ah, langsung tiba dewe lho. Langsung diawangi santri lho. Malah digotong mbak santri don. Tiba dewe. Aku ngomong neng abang, marah mbak abang langsung. Langsung. Orang ini. Masya Allah, gak ada uang kang. Wes iki mesti es ditang. Iki mesti mbok suyuk. Sampai digowo. Ha. Iki mesti wes tonggal sampe santri. Ora mungkin. Ora tahu ngomong kayak karepmu wis. Dapukmu apa? Dapukmu apa? Dapukmu apa? Dapukmu apa? Dadi apa awakmu? Kiai. Oh, rasa kiai lek model kaya awakmu iki enggak. Sopo ya? Cio Mas iki wingi ngrene arep tanggung jawab Mas. Tapi dijaluki dhuwit 50 juta ora diwehi Mas. Piye karepmu? Tanggung jawabmu ning diwak ngono kuwi ya. Jauhe gak ukur Bu sampean Bu. Lho gak ukur piye ya wajar sampe koyo ngono ngletak ning kasur kae. Lah bojoku parah koyo ngono lho Mas. Tiba-tiba dhewe sakit-sakit dhewe kok kula sing marahi emang aku nyapa wong dhewe. Tapi sing ngomong arep tanggung jawab sapa? Lah aku ngomong tanggung jawab ora? Rene iki arep tanggung jawab kok. Lah iya iya arep tanggung jawab iki. Rene ning omahmu ora diwehi Mas. Tibane ning omahmu. Iya saksi lho iki. Keblane nggo halaman rumahmu. Kok kowe ndak ngakoni? Ojo tangkeman, ojo tak tau pisan. Sabar, sabar kan. Ojo main tangan, iki negara hukum, Kang. Ndak peduli aku karo hukum. Iya. Hukum wis Mas, kowe dhewe ra kentang jawab. Sampeyan ojo ngompor. Sampeyan ojo malah provokasi, sampeyan provokator. Malah sampeyan iso ojo ngono sampeyan. Sari genahno piye karepmu? Ya, wis tak jelasne awas. Awakmu rene neh iki lha apa? Lah iya kan tanggung jawab dengan dalam segi apa? Ya sembarange kabeh. Iso marekno iku. Lho, kok iso marekno? Iso ganti rugi dhuwit. Ya lek dhuwit aku ya isak tapi ora kok ganti rugi engko salah maneh persepsine lah aku ganti rugi. Aku iki gak ngrugekno apa-apa. Wong sing marai loro ya dudu aku, Kang. Kowe lara karena kelakuane dhewe ngono tane teko nggonmu. Eh Kang. Meneng kowe. Pak. Iki ngomong. Coba, iki ngomong jek geni. Awakmu kudu dadi banyu. Iki awakmu jek dadi geni, masih jadi api, kamu jadi air. Ngomong to tak. Apa? Ya ning gedak. Apa? Jadi air. Ini lagi jadi api semuanya. Wis tak gak apa-apa. Wis santai mawon ndak apa-apa. Ngeten lho Kang, kula niku mriki niku tujuane sae. Kula niku namung ningali setunggal. Bapaknya itu sakit. Jadi bapaknya sakit itu saya kesini tujuan saya itu mau membantu sama opa ini. Bukan mau ganti rugi. Karena saya enggak merasa merugikan sama sekali sama bapaknya ini wong sakit-sakit dhewe. Sakit dhewe tapi ning nggonamu. Kok sakit dhewe. Kuwi mesti kok gawe kuwi. Udah teko omah iku waras, mulih-mulih kok kaya ngono iku. Iya, rungokno. Nggih niku mangkane awake dhewe niku kon belajar. Videone mang ndak ketok ya disuguhi minuman ndak ketok ya. Oh. Ana ndak? Gak diombe, Pak. Wallah gak diombe. Ada CCTV. Nanti sampean delok CCTV ye. Terus teng mriku niku nggih kathah tamu, di sana itu banyak yang datang gitu lho. Jangan-jangan dhuwit sing mbok sakne ning wong kuwi. Apa sing tak sakne kuwi dhuwit ancen lek ku ngai-ngai tenanan teko ati. Oh. Tapi ora mungkin lebar mbuke dhuwit kok iso ceblok ya. Sampeyan takon Mbak. Sampeyan takon. Sangen takon mbak iku dhuwit dijogok apa ora ning dompet. Ngeten lho Kang, wong iku mau ki makane kon ngati-ngati ngomongane sebab apa omongan iku mau ya iso ndadekne balak. Lah saiki lek ngomongi sak geleme dhewe ngono lho malah dadi penyakit, dadi sakite bapake. Lah saiki aku rene iku niate memang yo pengen bantu. Ora kok mergo aku gawe sakit ora, terus lek ibu iki nuntut dhuwit sing akeh-akeh lho. Wong aku niate bantu sampean malah padha karo manfaatnya ngono kuwi ya gak bener to. Ora manfaatne. Aku ora manfaatne awakmu. Iya. Saiki tulang punggung keluarga iku bapake. Lah bapake saiki lara kaya ngono, malah kaya ngono. Lah nggih. Iki sing moncat mati iya. Yo aku. Iya. Makane dhewe wingi iki kan kula njenengan kan kula paringi 10 juta. Lho malah duite nggo sampean tuku beras. Iya gak apa-apa. Ya iya. Tapi lek sampean njaluk 50 juta lho amit lho. Iya, lek sampean njaluk 50 kuwi ya ora pas to. Wong aku dhewe kan yo ngurusi santri, akeh anak-anakku ning kono, aku ngurusi pondok. Di sampe nek njaluk 50 kuwi yo enggak pas wingi wis tak tambahi. Bar njaluk 10 tak tambahine 10. Kudune sampeyan padha-padha ning ngerti yo aja pek penere dhewe wong ki aja dipek penere dhewe, Bu. Kudune ngerti ki aku kowe kuwi.
kudune ngerti biar rumah sakit larang iki duwe rumah tangga duwe anak ngopeni anak sekolah barang wis to sampean ngapa-ngapane aku ora gak masalah. Oh, aku lo niate api, aku niate lo nulung, aku lo niate nulung ibu e. Ben apa ben bapak e sakit ki mau enek go mangan anak-anak iku ngono ae kok. Sampeyan arep nglarani aku, sampeyan arep nyiksa aku gak masalah wong niatku api. Wong ancen wong lakoni api iki enek cobaan enek ujian gak masalah. Namanya palaen aku gak masalah. Yang penting aku ora ngrubake sampeyan ngono ae. Iki mau aku teko kene rene niatku mau ya arep bantu. Aku rene aku gak niat bantu nyapa apa rene. Nyapa aku dewe dadak rene, nyapa orang ngongkon bocahku ae. Kayak nyapa aku dadak rene coba. Tapi memang aku gak niat api, ngoten lho Pak Bu. Sampeyan ki senesu-nesu wae. Lah sampean niat api, nyapa wingi tak jaluki dhuwit sakmono kok ora mok wae. Ayo. Ngomong, gak ada dhuwit awakmu. Ya wong mek hapus-hapus tok wae. Hapus-hapus sing aku arep ngapus iki arep nggih apa? Ngapus iki nyapa aku dadak rene, ngoten lho. Gendini lho kuwi sing gede akeh. Kok tak hetne wae kowe. Apa lan, ha? Duwe wis kok gawe akeh, kok guruk. Tangki, Pak. Dewi ngene iki kula mbeto harta 50 juta nika. Sebenere nggih badhe kula pareng ning jenengan. Saiki pun kula nggih mbeto. Junti saiki. Ya engko lah aku anu. Ngelak awakmu ngomongnya to, ngelak to. Ya Allah. Ini mantep nek. Apa-apa. Kadhe melo-melo awakmu, eh. Wis, Pak, sabar. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya apaan lagi? Enake wong iki, Bos. Wis sampe ngajar ya wis Mas. Ngajar ya? Iya, sampe ngajar ya. Tapi ya ndak gunane. Lah iya. Apa gunane? Jalu ana dhuwit. Ngeten rene. Aja macem-macem karo warga kene iki. Warga kene wonge apik-apik. Tapi ya disalahi wong jaba. Rembugan. Iki urung sepiro iki warga iki? Urung sepiro iki. Ngeten mawon. Kula kalih ape tak ningali bapake mancen kon tak wangsul menyang tem mriki mari tak petakne ya. Mboten ngeten lho. Pak wis ora bakal oleh, Pak. Wis ora bakal oleh. Utomu ningali ya. Tujuane mung duit kok. Ndak sindak masalah. Mlayu. Paling awakmu jung-junge mlayu. Lho, sapa sing arep mlayu iki sapa ngono lho. Sing aku iki mung rene ya niate ya arep nulungi bapake kok ngoten lho. Ngoten. Sampe niku kabeh nesu-nesu tak anune dhewe. Penake ya apa iki? Ngeten lho, ngeten Pak. Lek wingi kan kula ampun ditone artone teng jenengan. Nah, niat iki tak gugowo ning rumah sakit, Bapak Iat yeah. Tak gugowo ning rumah sakit. Tapi sampean wis nusu-nusu wae yo. Kayak sampean ngene iki ngundang warga ngene iki tujuane apa coba? Wong aku lho niate aku. Iki ora ngundang warga iki rene dhewe mergane yo toleransi niki. Heeh. Ada sing loro diomong iki. Ngerti ora? Nggih. Masak nek karo keluarga. Oke, to mekane warga. Iya. Nggih, pun sampean memang sedaya ini ku sampun tergiring opini sama ini ku mergo ndelok enek uang ngandani lek kura ini ku ngapusi sampe nanti ngiro aku ini ngapusi wis iki wis sampe ini ku wis tergiring opini seko omongane tiang sing rambutnya abang ini ku ndak masalah ini ku tapi sampe ini kudu ngerti ora kape sing diarani ini ku mau tenanan wong ngarani ya ngarani sembarang kape wong iso ngarani wong ngarani ya lo sopai diarani ya iso ini kape kan bukti ini nyata nih. Nyata nih, lek kula ngapusi mlebu penjara punan kula. Lek kula ngapusi mlebu penjara, buktine kula nggih mboten napa-napa. Ngoten lho, Kang. Ya sapa ngerti mas sogok iki. Ya mana mungkin to, Kang. Oh, Mas iku mesti dibayar iku, Mas wis. Hukum yo ngene iku lho. Oh, gak. Keadilan itu ndak akan bisa. Hukum kanggone wong melarat lek kanggo wong sogi-sogi ngono yo. Ora kanggo. Terus saiki sambo kurang piye sugiye. Yo pagak iso dipenjara. Lek salah ya pancen ya salah. Sampai niku kok iso-iso nih gak iso Kang salah ya pancen nih salah ini bakalnya semelai kan lho Kang ini aku loh betul salah sampai apa-apa nih gak santai mawon lagi ini aku loh ini berkah kok sampai ngini-ngini aku loh betul apa-apa bareng jenengan tak ya bisa aja ini belum tanggung jawab apa orang loh aku rene ini mau tanggung jawab loh aku rene ini mau tanggung jawab jawab Pak ini Pak, wong ini Pak iya Cang siapa no Pak ini Pak kis manut kiki Mas sampai apa-apa Astagfirullahaladzim. Awak mau cuma macam-macam, bisa omongi. Besi ku tak serapin. Jadi sih dulu sepiro loh, iki sih an.
awak mulai bualas pedot, awak mulai kemarin julungmu. Buatan apa-apa, kalau mati mohon siap kok. Iki sih neng. Saya mati aja nggak apa-apa kok. Saya mati dalam kebenaran itu, wah nikmat yang luar biasa. Iya apa mati ini? Renek gunung. Katanya kan tadi beliau mau mati. Nggak apa-apa, saya mati di sini sih. Lagi tanggung jawab, bos lagi uang kita nuh duit. Lek duit itu masalah gampang bagi kula niku. Aja gampang duit. Ora. Lek Mas iya gak ya sampean jalu ora bakal tak wae kok. Iya Mas Dek. Berarti nek sampean jalu apa wae. Sakmono. Sampean jalu ora bakal tak wae. Jawab wae. Sampean jalu ora bakal tak wae. Lho sampean jalu carane ngene kok. Tapi lek aku niat ngai aku yo ngai. Lek sampean jalu carane ngene iki yo ora bakal tak wae. Saya piye? Lho sampean arep modal aku piye gak masalah. Aku mati baik iku mati sahid kok. Gampang begini kok. Iki tujuanmu. Ngaten lho. Mboten kula niku enek wong teko ya tak dongakne. Mari ora kersane Gusti Allah. Aku ora iso nambani wong. Ya saiki dongane wae lho apa dongane. Ya tang didongakne mari to. Loro iki lho malah. Tambah loro. Kuwi bukine adikku kuwi kok dongane loro to. Nggih Kang, ngeten lho. Lah aku dongane wong loro. Lah aku nipu orang wis gak usah ditutup bakale tutup dhewe. Nyapa wong ngrasak orang ngrasakne manfaate. Moro pisan pindur enek manfaate kan wis ora bakal bali, bakale tutup dhewe. Lah nyatane saiki tiap dina ya akeh wong moro kok nyatane. Berarti kan wong ngrasakne manfaate, tepuk tular teko lambene ngandani bojone, tanggane kon moro. Lah biar tutup, ya ora iso. Lah ancen salah ya wis bakale salah ya bakale ya salah kok. Lah sampean kok nyalah-nyalahke wong wis tau tak apusi apa piye sampean iki? Orang tau tak apusi kok ngarani aku ngapusi. Bapak ini saiki kan ngapusi. Iki ngapusi. Bukine saiki kan aku ngapusi. Jare arep tanggung jawab ya bukine ndi? Iki lho, karo bali iki lho. Dijaluki dhuwit ora gelem, jare arep tanggung jawab. Ngono ngapusi apa ora? Lha lek sampean amit kaya mbake njaluk, ngono iki malah ora tak wae, tapi lek aku gelem ae ya tak wae. Lah aku gelem ae tak wae, tapi aku mau dipaksa-paksa dijaluk-jaluk iki aku mau. Aku kan ya ora maksa, wae mau dhewe tanggung jawab. Iya, ora maksa. Ya aku ngomong arep mbantu. Tapi tak jaluki bantuan sakmono ora diwehi. Bu, lek sampean jaluk ora tak wai, tapi lek aku gelem ngai engko tak wai. Sampeyan wis rasa jaluk. Wong wai pirang taun? Ya ora 10 taun wong ngenteni mati. Mati, he? Wong nyatane dik pirang dina lho, wis tak wai duit 20 juta, ya ta? Iku lho sik pirang dina ngono kok dadak ngenteni pirang taun iki piye ta maksud e? Wis, ngene, saiki banu. Kowe bakal tak jaluk. Yalah sampean jalur tak gawe nggowo kene rumah sakit. Anggitmu apa murah? Wis nginae, lek nang rumah sakit bareng-bareng ayo. Ora iso tak ngone dhewe, aku ora percaya karo kowe. Lho, tambah maneh wingi tak kae dhuwit 10 malah jere dhuwit kanggo tuku beras. Ya prae wajar dinggo kebutuhan, dinggo mangan apa kok mangan matu. Terus kok dikae 50 kanggo bayar utang, kanggo tuku omah, kanggo bayar angsuran, bayar listrik. Ora bangsa aku. Ora. Gede sepatu nang rumah sakit. Aku ora percaya koyo awakku. Ya pokoke lek gelem nang rumah sakit ya karo aku. Wis sampean arep gebuki aku arep nyapu aku ora masalah aku. Wis sampean arep mateni aku ora masalah. Percaya duwite wehno kae tak gowo. Ora percaya. Tak kabari. Tapi iki gak ngerti wingi wis kon lek akeh cangkem tak idoni cangkemmu iku malah. Rumah sakit kan mau ceramah ngrungokno koyo ngono. Bisa apik omah ora gelem. Ngene iki yo sik mesak ne anggit. Entot. Kok sak endang-endang, Pak. Dek kandhane nah, kula iki bukane mboten percaya, Kang. Dek wingi niku wis tak kae dhuwit. Dhuwite iki ora nggo ning rumah sakit. Ngoten lho. Makane iki aku gelem ngae dhuwit tapi ning rumah sakit. Jelas-jelas digowo ning rumah sakit diobati kok baru. Aku milu. Jadi dhuwite nggo ning rumah sakit, ora nggo kebutuhan liyane, ngono lho, Kang. Ya sing jelas. Saiki wae ana dhuwit tak gawane ning rumah sakit. Ora, lek ning rumah sakit karo aku lek gelem bareng-bareng. Ora wis. Ben diterne warga-warga iki. Aku wis gak percaya lek karo aku nyapa. Aku gak percaya karo awakmu. Wong gak karo duite percaya mosok karo wong e ra percaya. Sampeyan iku lucu dadi wong iki mau. Aman karo duite percaya, karo wong e ra percaya kan yo aneh. Wong aku lu mung pengen ngerti, lek engko ning rumah sakit bayar piro kuwi tak wae, ngoten lho. Gampil ta. Wis tak gawane karo warga, engko kwitansine tak wehne awakmu. Ya ora. Gak lek pokoke lek iki lho sing njaluk iki lho. Ora aku ora percaya. Wingi yo ngono, ngomong arep nggo rumah sakit duite ya ora nggo ning rumah sakit. Nyatane wi mau. Wes masalah duit gampang. Duit keri ya. Sing penting iki tak gawane sik. Ning rumah sakit engko entek ibro tak wehne kowe. Piye? Engko kuitansine dhewe. Apa mau tambani dhewe sanggup ora nambani dhewe? Lah wong aku lho wis nawani ngono, Kang. Ket pertama bapake loro iki tak kon ninggal ning kono tak tambani.
ibu ora percaya arep digo mulih tambani dhewe digo rumah sakit dhewe. Nyatane kaya saiki ora digo. Lah aku sing nambani jamin waras ora? Ya ora sing nambani. Lho ora ya ora usah nambani. Cangkemmu wong sing nambani iki ngira. Cek sandasmu iku malah. Iya. Mboten saged di nomor lapik jeneng. Sing sing anu ki pangeran kok dudu aku kok. Ya wis anu ae. Mulih ae nek aku. Mulih piye karo? Mulih piye karepe? Penak menawa. Lah nek nyapa ning kene arepan. Lah sampean niku ya. Wis ngene, masalah iki. Masalah iki urusono karo iki ya. Sing penting ki wong-wong wae nduwe. Terus mulih ki ndak tanggung jawab jenenge. Lah aku rene ngomong arep ngomong api-api moro-moro ya mbok ngene kan. Wis ngene lho. Ya poti di yes yes sampean omong. Ngene lho Kang. Yo. Apa mbek aku tak mulisi. Sesuk tak endangi rene. Lah ora iso ngendangi. Ya karepku aku pengen endang-endang. Lah ket mau endang-endang malah mbok tali mbok ngene iki. Lah opo endange opo? Dijuan sik, dijan gowo opo? Lho gowo apa aku? Ya ditroi. Gowo apa? Enggak ora nggo dhuwit, mbok karepe nggo dhuwit ta. Car mbok jan. Dhuwit tak simpen ning kene aja. Ngene. Jaluk-jalukmu mule. Ya karepku arep nilangi, tapi wong karo awakmu ora oleh kabeh kok. Kene ngendangi sik. Wis tak kencolne ben iso ditisik. Pak, ae dhewe stand bareng kene. Anu di sawang jajal. Jajal. Kalau bu anu iki sik. Lah iya aku tak nilii. Aku tak nilii. Ngono lho. Nilii jajan opo piye Mas? Ningali, kula niku ningali wong sakit ngono lho, Pak. Ngoten lho sing tenang ngono lho. Gue harus nyapo tangannya. Ya wis ngene gak apa-apa, tak nilingi nek gak apa-apa wis. Ayo wis Mas, tak nilingi. Wis ngene Mas, sampean teni rono Mas. Wis rasa mbok cekel, ben cekel wong-wong iki ya. Nek sir. Sampean teni rono Mas. Wah, ben delok kan. Anu, delok. Delok. Ben ro rasane wong loro iki kaya apa? Dapuramu. Iya kono, delok-delokan ngono. Aja sampai lagi Mas. Syuting, syuting bareng iki. Ah, mel-mel bareng iki. Woi, bayangono yo. Lho dhewe. Saya iku lho, keadaane kaya ngono kuwi. Lah iki, kan yo melas ngono kuwi. Tapi ora mergo aku ngene iki, Bu. Iki tapi bar mule kanggonmu. Iya, tapi wis gak ono tuh, gak metu nah, wis. Waras. Iya, tapi ini ki lara mergo omongane dhewe. Pengane wong urip njogo lambene. Wis gak metu wae, wis ngono teng kono panggah omong, gak metu kuwi. Oh. Wis delok to wae. Antu eh. Ngene kok jarene apa lek ngarani? Sakti. Sakti kodi. Sakti opo ra sapa-sapa sakti. Wong sapa sih? Diagus. Sapa sih ngomong sakti? HP-mu. Sapa sih ngomong sakti iki? Kowe saiki ya apa? Jalukmu. Ya tak ayo tak aku tanggung jawab kok. Sampeyan gak usah nesu-nesu tanggung jawab aku iki. Kancamu ngejak mule. Wedi lho kancamu. Kancamu wedi. Ya saiki ngene ae. Ya kula tanggung jawab kapan dikon rumah sakit ngono lho ya. Ngoten mawon pun. Ngoten mawon sampeyan iku. Iso mu kapan? Lho, kula kapan mawon? Bebas. Monggo kok. Anut. Saiki ya monggo ya ta. Monggo kersa ayo disiapne. Mobile ya enek. Rumah sakit bareng ya ayo ngono lho. Ayo Bu. Dadi ngoten niku wau. Ala opo. Jame wis bengi rumah sakit bareng. Ya wis ngeten mawon pun. Ini Pak, bocah-bocah ditelepon sapa Mbak Santo apa sapa rene kon kon gawa duit wis diwitani ngene ya. Bolo, nyeluk bolo. Wis pun, enggak apa-apa. Ben, ben, ben. Bolo. Pun kula pun ngaten mawon pun. Enggak, aku enggak nyeluk bolo sampean ngejalo menjadi duit to, gitu. Tak iki dintani bareng-bareng gitu apa enak to. Aku dik sini, saya dik sini. Biarkan nanti ada santri saya yang kesini bawain uang wis. Santai to, enak to. Wis ngono. Tapi wis duit untuk tinggal kae. Lha terus tinggal apa? Ya. Tinggal apa? Tinggal apa? Tinggal wong-wong ini barang. Bun, ngeter mawon pun. Bun, kula sampean go caling ini gak apa-apa wis saiki tolong, Pak. Sampean bel, Pak. Bocah-bocah kantin ini, Pak. Cah sitok ae wis, enggak usah wong akeh wong sitok ae. Tak kon gawakne duite ngene wis. Santai mawon pun. Jenengan ini ndak perlu sampean ngebuki aku ora ora masalah nih bagiku. Ora masalah sampean. Nisa aku gak masalah. Ora nek gunane juga sampean. Iya, ancene. Percuma aku ya ngantemi awakmu iki tanganku ya loro. Lah iya, ya percuma tapi ya berhubung wargaku. Aku kan ya sebagai jenengan jenengan podo takon yotro. Lakon wong ala. Anggapmu ngene iki koyo ora ngerti. Santai takon yotro. Ora bakal lak cole ngono duwe. Ya
3 juta mawon sampeyan dia. 3000 sik ae iki. Mone padahal aku arek mek 10, cuman sampean kelakuan ngene iki ya gak cita. Lah iku mau kaya 3000 tok. Iyalah. Kelanjutane ono apa? Bisane sak karepune apa? Gak apa-apa, wis bener. Oh, gak usah kaya sampean. Kowe tak ndek pondok gak apa-apa. Santai mawon, Pur. Wis bener. Bang Nico sih. Sampeyan maju ning arep ana di dekat cah sane dalem. Sampeyan maju anu tintan cah sane dalem. Tenan ning dalem. Tenan ning dalem. Iya, cekat tintah ta wis. Kene iki.